Shana Barka. Beberapa tahun belakangan ini, jenis cana yang ini menjadi semakin hari semakin mahal, semakin banyak yang cari. Memang kalau dilihat warna, corak, bentuk itu tidak kalah dibandingkan ikan-ikan yang lain yang mahal seperti arwana misalnya atau diskus misalnya. Itu sama kualitasnya. Coba lihat yang ini. Bagus sekali. Ya. Warna, corak itu luar biasa bagusnya. Nah, tetapi tidak semua orang melihat cana itu, terutama cana-cana tertentu, itu kadang-kadang dianggap ikan murah. Seperti ya, cana limbata atau gacua. Itu masih dijadikan ikan konsumsi di banyak daerah di Indonesia. Itu karena apa? Karena di daerah-daerah tersebut, ikan cana, limbata, dan gacua itu kadang ini disebut satu jenis ya, limbata atau gacua kadang disebut satu jenis. Itu kadang di beberapa daerah, terutama kayak di Bogor, itu jumlahnya berlimpah sekali. Jadi ya harus menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun bahwa itu adalah ikan konsumsi. Nah, tetapi semakin kesini semakin langka ikan tersebut. Jadi akan semakin mahal juga ikan tersebut. Oke.